Aku adalah manusia balon. Badan aku jadi ribet gini sih. Kan aturan. Jadi banyak balon gini. Pusing. Wah, aduh, Pin. Ada manusia balon, Pin. Hei, kalian semua. Pin, kamu kenapa manggil-manggil manusia balon? Tidak apa manusia balon. Kamu nggak kenal aku sih. Apa? Kamu ondel bocil. Kamu ondel bocil juga. Iya, aku jadi dikutuk sama. Oh no. Aduh. Bang Timbul keren juga ya, Boy. Iya, Pin. Yang merubah dari bocil jadi manusia balon. Aku juga gak tahu lihat kamu, Pin. Nah, itu, temennya. Alis kamu. Copot sebelah. Duh, kok bisa sih? Lah, iya ya? Copot. Padahal bocil. Kenapa kamu jualin aja tuh balonnya? Kan banyak. Wah, maksudnya itu. Ah, gimana mau jualin? Orang susah banget nyambutinnya. Ada-ada aja kamu. Ini aku bantu. Aku bantu copotin. Ah, aduh. Oh, copotin sih. Kalau kamu copotin satu, nyawa aku bakal hilang. Oh, no. Kok bisa begitu ada bocil? Serem banget. Kan namanya juga Mbah Timbul. Dia punya kesaktian yang sangat banyak. Iya, kamu tahu aja Wonder Bocil jadi manusia balon. Iya. Jadi tendang Wonder Bocil. Mana kamu bisa jadi manusia balon gara-gara Mbak Timbul? Iya, tuh Wonder Bocil. Coba dong ceritain, aku penasaran nih. Ah, aduh, kalian makin penasaran sih. Ah, pokoknya ceritanya lucu deh. Udah ceritain dong. Ya udah, aku ceritain ya. Jadi gini ceritanya. Wah. Ayo. Ayo kemana? Sini. Udah jalan. Iya. Oh. Aduh. Kalau kamu berdua pada kemana sih? Wah, aduh aku lupa make. Lupa. Jangan, kalau kamu kemana? Aku lupa nara di mana. Lah, ini bocil juga kepalanya mana? Hah, ada dong. Aku gampang kok. Bisa. Ayo kita berubah dulu yuk. Ayo. Kamu duluan aja Ondel Bocil. Aduh, kok aku sih? Ya udah, gimana kalau kamu dulu? Eh, kamu aja Ondel Bocil. Ya cepat, kamu dulu. Udah, aku aja deh. Set. Jar.
Ya udah kalau gitu aku sekarang ya berubah. Oke kalau gitu aku akan berubah, tunggu ya, tunggu. Aduh. Muka kamu jadi muka Upin. Wah. Udah tunggu. Aku ulang lagi ya. Muka Upin sih. Aduh. Wah, udah dengan kamu enggak bisa berubah ini. Aduh. Iya tuh betul tuh. Bisanya aku bisa berubah kok. Kok ini enggak ya? Aduh. Coba ya. Oh no. Gimana keberanian kita ya, Andri Bocil? Wah, iya dong. Aku jadi malu nih. Aduh, kalian bisa. Aku iri sama kalian. Balon. Balon tuh. Pembah timbul jualan balon, jatuh miskin ya. Oh, begitu, Andri Bocil. Iya tuh. Mbah timbul, kasih banget. Kalau kita kerjain Mbah Timbul. Boleh tuh Cil, ayo. Eh kita kerjain Mbah Timbul. Ya aku gak ikut deh, aku takut. Mbah Timbul kan serem. Yaudah deh, gimana nih Cil? Ah itu kan udah hal yang biasa Ultraman. Nah, aku masih ada urusan nih mau ngelawan monster-monster. Udah aku pulang duluan ya. Iya hati-hati ya Ultraman. Cil. Balon-balon. Aduh sepi banget nih. Aduh Mbah Timbul jual balon belum aku laku nih dari tadi nih. Aduh. Mana berapa malu ya? Biasanya si bocil pada nongol nih, belum di balon nih. Hai. Aduh, saya tungguin lah, cepat tahu nih lewat. Ayo Cil lah, kita Mbak Timbul. Iya, ayo kita ke Mbak Timbul lah. Nek Cil. Wah, gitu aja. Waduh. Gitu men. Balon-balon nih sekarang nih, Ultraman. Aku butuh lauk buat makan, jadi jual balon deh biar bisa makan. Ini juga narik ikan, Mbah Timbul. Iya. Sampai ikan mati dicomot. Maklumlah, Ucil. Sekarang apa-apa serba mahal. Jadi terpaksa aku jual balon. Kamu beli ya, harus beli ya, wajib beli. Aduh beli. Oh no. Beli, aku cobain dulu ya. Balonnya kalau meleduk aku beli, kalau meleduk nggak jadi deh. Aku ya tuh betul. Aduh kamu ini Spiderman. Bocil gimana kamu? Kamu coba dulu deh. Gimana? Kamu coba dulu? Iya. Ya. Kalau nggak meledak aku beli deh. Bener? Iya. Aku semua nih beli semua nih. Iya. Oke kalau begitu yaudah cobain deh. Cobain lah kalau mau nggak meledak mah. Iya. Ini balonnya Mbah Timbul. Iya. Pegang ya. Dan juga ya. Tes aja test drive sana. Iya. Bosker bangga. Bentuk lah. Mbah Timbul. Hah? Ini balonnya cocok nih. Cocok ya? Iya. Mantap kan? Mantap. Cil. Oh, Arifin. Jangan lu. Aduh, ini Aduh, aku jadi manusia bawah gini sih. Rasakan kamu, Andri Bocil. Andri Bocil jadi manusia balon. Akhirnya Andri Bocil jadi manusia balon. Pasti tidak ada yang mengenali dia lagi.